Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma 'allimna bi 'ulumil Qur'an wa zayyinna bi akhlaqil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an wasfa'na yawmal qiyamati bi syafa'atil Qur'an. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dzakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu anna al-lail wa atrafan nahar. Allahumma rabbana ij'alil qur'ana lana hujjah wa la taj'alhu 'alaina hujjah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa tawaffana mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Badi' as-samawati wal ard. Sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita I'jazul Quran dan kita masih bicara tentang al-ijaz atau al-ikhbarul ghaibi an zamanil hadir. Pemberitahuan Al-Quran, pengkhabaran Al-Quran terhadap perkara yang gaib. Ini adalah gaib nisbi yang tidak diketahui melainkan tentunya oleh Allah dan pelakunya. Dan akhirnya Allah dedahkan kisah yang sebenarnya. Karena jika Allah tidak dedahkan, tentunya ia akan menimbulkan mafsadah, kerusakan, mabarat yang tidak kecil. Jadi Allah memberitahu perkara yang gaib yang sedang berlaku, dilakukan oleh seseorang, dirancang oleh seseorang pada masa turunnya Al-Quran.
Letak ijaznya sebagaimana yang telah kita pelajari dalam contoh-contoh sebelumnya. Mereka yang terlibat dan didakah didekan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya, tidak menafikannya, tidak mampu menafikannya. Ini kerana apa disampaikan Al-Quran adalah hak adanya. Maka contoh berikut yang berkaitan dengan ijaz ghaibi an zamanil hadir. Ini contoh yang ke 5. Yakni min maka idil munafiqin, yakni masjidud dirar, sebahagian atau termasuk daripada tipu daya orang munafik. Permuafakatan jahat, maka itu permuafakatan jahat yang dilakukan oleh orang munafik bukan sekali dua tapi banyak kali. Satu di antaranya yakni peristiwa berkaitan dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar Bot Masjid Dirar. Ini dilakukan oleh orang munafik dengan sangat rapi. Tipu daya ini, permuafakatan jahat ini sangat rapi, sangat rahsia, yang hanya diketahui oleh beberapa gelintir daripada mereka. Nabi pun tidak tahu, hampir-hampir Nabi terpedaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dedahkan apa niat sebenar yang ada dalam hati mereka ini. Ini dinyata oleh Allah dalam surah At-Taubah bermula paling tidak 107 hingga paling tidak 109. Bermula daripada ayat 107 hingga paling tidaklah 109. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan backgroundnya dahulu, latar belakang. Ikhbar ini yakni tentang Masjid Dirar, masjid yang dibina oleh sekumpulan munafik penduduk Madinah tak jauh daripada Masjid Quba. Masjid Quba jadi masjid yang pertama didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Masjid Nabawi. Karena dalam perjalanan hijrah Nabi daripada Makkah ke Madinah, sebelum Nabi sampai tiba di bandar Yathrib, waktu itu Nabi singgah di perkampungan namanya Quba sebelum melakukan perjalanan. Tapi masya Allah, dalam perjalanan sebelum sampai destinasi yang dituju, berehat sempat buat masjid. Itulah Rasulullah. Kita kalau dalam perjalanan dan singgah di R&R buat apa? Tak perlu dijawab, sebab jawabannya sudah tahu. Tengok Rasulullah sempat buat masjid. Walaupun tentu masih sangat sederhana, tak apa, sekurangnya tapaknya sudah diwakafkan. Selepasnya tinggal sajalah buat renovation sana, tambah sana, itu cerita lain. Yang pertama tu namanya Quba.
Tepatnya peristiwa ini berlaku pada bulan Oktober tahun 630 Masehi. Dan ini riwayat yang diterima oleh kebanyakan sarjana-sarjana sejarah. Masjid ini, Masjid Dirar maksud saya, yang dibuat tak jauh daripada Masjid Quba, Masjid pengkhianatan bolehlah, masjid apalah, yang akan dibina oleh 12 orang munafik dari golongan Ansar dengan tipu muslihat yang sangat-sangat licik. Atas cadangan idea yang diberikan oleh nih Abu Amr. Nama dia, dia suku Khadraj. Dia seorang rahib. Rahib maknanya padri. Abu Amr ar-Rahib al-Khazraji. Seorang padri Kristian, seorang rahib Kristian yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergabung dengan tentera musyrikin Makkah dalam peperangan Uhud. Atas idea Abu Amr ar-Rahib al-Khadri inilah 12 orang munafik Madinah suruh membina masjid. Tujuannya yang mereka istiharkan, masya Allah, tujuannya sangat baik sekali. Tujuannya itu bagus sekali, yakni untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang mukmin muslim Madinah yang tidak punya rumah, biar mereka tinggal di masjid. Yang tidak punya keluarga, biarlah bermukim di masjid. Ya, semacam tempat rumah, apa namanya itu, kebajikan lah. Di samping masjid sebagai tempat ibadah, ya macam rumah kebajikan lah. Yang tak punya keluarga, tak punya ni, bila musim sejuk, tak ada tempat tinggal, misalnya, tak apalah. Dan mereka akan tanggung sara hidupnya. Itu niat yang diwar-warkan sehingga berdirilah masjid itu. Jauh lebih megah daripada Masjid Quba yang dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas selesai dibina, orang munafik ini jumpa Nabi, minta memohon kepada Nabi agar Nabi sudi kiranya mencemarduli meresmikan. Agar Nabi sudi kiranya mencemarduli gunting, tarik, apa tuh? Biasanya kalau bukan gunting, ya, meresmikanlah. Ha, meresmikan. Tetapi ya mas kalian, pada masa dahulu meresmikan masjid cukup sederhana. Nabi datang masuk masjid, kemudian masuk, kemudian sembahyang dua rakaat, resmi lah itu. Bila Nabi masuk ke masjid yang berbina, kemudian sembahyang dua rakaat dan tahiyatul masjid, resmi itu. Kumpang tak ada, gendang tak ada, tabur bunga tak ada. Lepas itu zaman makan pun tak ada masa itu. Siap pergi masjid, asal sudah solat, Nabi solat itu, resmi lah itu. Lepas itu dah, teruslah. Dan mereka jumpa Nabi itu merayu agar Nabi sudi kiranya meresmikannya. Meresmikannya. Lalu Nabi SAW telah berjanji bahwa Nabi akan
meresmikan masjid tersebut. Nabi berjanji. Nabi berkata, walau qad qadimna insyaallah ta'ala atainakum fasallaina lakum fih. Beginilah, nanti bila kami balik daripada peperangan Tabuk, insyaallah, Nabi sebut insyaallah, kami akan datang ke kampung kamu dan kami akan solat bersama kamu dalam masjid yang baru kamu bina. Sebab masjid sudah siap. Masjid sudah siap. Minta kepada Nabi agar Nabi segera meresmikannya. Tapi Nabi waktu itu sedang sibuk mempersiapkan tentera untuk pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk ini, yang mana Tabuk ini satu pekan, satu bandar, satu daerah yang jaraknya daripada bandar Madinah arah ke utara sejauh 91 kilometer. Bolehlah dikatakan Tabuk yakni bandar yang ada di tengah antara bandar Madinah dengan negeri Syam waktu itu. Negeri Syam. Masa itu hanya dikenal Syam dan Yaman. Negeri Syam sekarang sudah terpecah menjadi negeri-negeri bangsa itulah. Sudah jadi Syria, sudah jadi Jordan, sudah jadi Lebanon, sudah jadi Israel. Itu dahulu disebut negeri Syam. Jauh tu, 91 kilometer. Musim panas. Nombor dua, cuaca sangat panas. Soif. Yang ketiga, yakni tiba masa musim menuai tamar yang terakhir. Jadi jika pekebun-pekebun tamar Madinah tidak menuai tamarnya hari itu, masa itu, saat itu ditangguhkan, busuklah tamar. Yang keempat, orang-orang Muslim Madinah baru sahaja balik daripada peperangan Hunain. Yakni memerangi orang kafir Quraisy, perang terakhir dengan kafir musyrik. Jadi pertama baru saja balik perang. Ya, istrinya baru nak gantungkan senjata, nak rehatlah. Tiba-tiba disuruh perang pula dan lagi jauh tempatnya. Cuaca panas. Ya. Tiba apa dah musim menuai tamar yang terakhir. Jadi ramai daripada mereka yang mengebuahkan alasan pada Nabi mohon diizinkan tidak menyertai peperangan. Tak ikut peranglah. Macam-macamlah alasan khasnya munafik. Nah, sebelum ada perintah perang Tabuk ini ya masalahnya, 12 orang apa namanya? Apa? Orang munafik ini atas idea. Saya tak kata idea cemerlang ya. Idea apa namanya ni? Idea otak apa namanya? Takkan otak hebat macam ini. Otak apa namanya? Ya, idea otak licik. Ya, otak licik. Ini otak kura-kura je lah. Otak kancil, otak kancil. Bina masjid 12 orang ini. Dan alasan bina masjid tadi sudah nyatakan, yakni mereka kata hendak dijadikan tempat pelindungan. Ya, macam rumah kebajikan begitulah kata mereka. Dan Nabi berjanji, ya insyaAllah kami nak pergi perang nantilah. Balik perang insyaAllah kami akan datang dengan bawa sahabat ke kampung halaman kamu dan solat di masjid kamu bersama-sama kamu. Resmilah waktu itu. Oh, serunya bukan main. Mereka senang sebab Nabi sudah berjanji. Mereka sudah merasa dapat memperdayakan Nabi. Makaid, tipu daya. Kalaulah Nabi meresmikan, beruntung kita. Sebab niat tersembunyi kita, Nabi tidak perasan. Nabi yakin bahawa niat kita mendirikan masjid ini demi kebajikan, kebaikan, kemajuan,
kepentingan agama Islam. Balik daripada peperangan, jadi perang Tabuk ini, waktu itu Nabi sampailah di satu tempat namanya Dhu Awan. Falamma nazala bidhi awan, balik daripada peperangan, belum sampai ke Madinah, tiba di kampung, nama kampung itu Dhu Awan. Awan ni bahasa Arab tak tahu mana awan. Awan maknanya sebenarnya waktu, bukan awan maknanya awan, awan. Apa mendung bukan? Nama kampung. Atahu khabarul masjid. Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, memberitahu bahwa masjid itu sebenarnya bukan masjid didirikan ikhlas lillahi ta'ala, tapi masjid itu yakni masjid diror, masjid simbol penentangan dan pengkhianatan kepada agama. Tujuannya lain. Kan tempoh hari sudah kita saya sampaikan ketika kita belajar kisah Fil, kan kait-kait, saya pernah katakan kaidun yang dalam bahasa tipu daya. Kaidun itu maknanya yakni sesuatu apa ya yang dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan tidak sama dengan yang di zahirkan. Tujuan tentera Abraha pergi ke Makkah nak tangkap orang Makkah yang BAB di gereja yang baru dibinanya. Tujuan dia nak tangkap, nak mempertanggungjawabkan orang yang BAB di gerejanya. BAB itu buang air besar dia. Nak cakap berat nanti kasar pula BAB. Sekaligus dia BAK. Buang air. Jadi pergi makan, mana ini orang? Ini bertanggungjawab. Mesti itu yang diistiharkan pada orang Makkah. Tapi hakikatnya ia ingin menguasai Makkah, merobohkan Kaabah supaya orang nanti berpaling ke Yaman, jangan lagi hajinya ke Makkah. Tapi alasannya apa namanya, alasan disampaikan, beritahukan, nih nak tangkap ini orang nih. Niat yang tersembunyi menguasai Makkah, sebab Makkah sebagai pusat perniagaan dunia saat itu. Ya, semacam pusat ekonomi dunia lah. Peniaga timur jumpa dengan peniaga barat di Makkah. Peniaga dari selatan dengan usahawan dari utara jumpa di Makkah. Siapa yang menguasai Makkah memang berjaya. Itu namanya kaidun. Yang dizahirkan lain, niatnya. Itu bahasanya dipanggil kaidun. Kait-kait. Ya, macam tiap hari saya katakan. Amerika Syarikat serang Irak yang diwar-warkan ke seluruh dunia karena Irak membina, mengembangkan senjata mass destruction tu, senjata yang boleh memusnahkan makhluk di bumi. Cari-cari tak ada, ada kau cari, ada. Itu yang mereka yakinkan pada dunia. Tapi niat sebenar takkan karena itu. Bukan kan? Niat sebenar bukan itu, serang Irak. Nah itu namanya kaidun. Ini munafik. Buat masjid, niat yang diwar-warkan, nak tolong orang susah, nak bagi tempat orang yang tak ada rumah. Kan? Ini sebagai tempat bagi orang yang tunawisma. Ini adalah untuk bagi kami apa namanya, makan pada orang yang tunakarya. Ini untuk menampung kesedihan bagi orang yang tunadikda. Itu bahasa apa itu? Tuna itu tidak punya, tidak ada tuna. Wisma itu rumah. Kan ada wisma persekutuan, wisma luar, wisma kan rumah. Jadi tuna wisma maknanya orang yang tak ada rumah.
tuna karya, tak ada kerja. Tuna digda, tak ada upaya, mungkin lumpuh kan, dah tua, mungkin tak ada kaki. Tapi betulkah itu nawai itu mereka? Bukan. Bukan itu nawai itu mereka. Daripada 12 orang ni lah, atas idea jahat si Padri Kristian ni, jadi berjanji, Nabi berjanji, tapi nantilah. Jadi sebelum sampai di Madinah, sangat tadi turun ayat yang menyatakan bahwa tujuan pembinaan masjid ini bukan untuk itu. Ada niat yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh 12 orang yang terlibat dan otak kancilnya ini. Itu saja yang tahu. Nabi tak tahu, sahabat tak tahu. Ini gaib. Bayangkan kalaulah tidak didedahkan oleh Allah. Sedangkan tujuan sebenar masjid ini dibina, diasaskan, Allah sebut satu persatu dan tidak ada satu pun yang dinafi oleh mereka. Tujuannya apa? Dinyata dalam surah At-Taubah ini. Mari kita lihat surah Taubah. Ini tujuan dia yang sebenar. Dan ini disembunyikan oleh mereka dalam hati mereka. Tidak ada siapa yang tahu. Benda gaib maksudnya. Dan Allah dedahkan. Seperti mana minggu lepas kita pelajari niat sebenar Ummul Mukminin Hafsah. Kan tidak ada yang tahu. Itu niat sebenar rupanya bukan yang difahami oleh Nabi. Sebab Nabi langsung tak fikir macam itu. Istrinya melakukan perkara tersebut. Bayangkan kalau Allah tidak turunkan ayat. Macam mana jadinya? Nanti akan diulangi lagi. Akhirnya Allah turunkan ayat. Demikian juga ayat ini. Ini namanya ijaz ikhbari. Ghaib itu macam inilah. Baik, ayatnya berbunyi A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bermula pada 107, saya berikan 1. Dan apa yang didahkan oleh Allah, hakikat sebenar yang diberikan oleh Allah. Walladzina, dan orang-orang yang, maknanya merujuk pada orang munafik, ittakhadhu, mereka yang telah membuat, membina, membangun masjidan, masjid itu namanya diror. Itulah namanya masjid diror. Kalau tak boleh baca yang di whiteboard, baca yang ini. Mungkin yang di Quran lebih cantik. Di Quran tulisannya mungkin lebih cantik. Yang di whiteboard ini lebih mempunyai nilai estetika. Sebab ciri tulisan yang mempunyai nilai seni yang tinggi susah dibaca. Semakin mudah dibaca itu mana nilai seninya rendah. Ya, begitulah memang. Lukisan abstrak itu kan mahal ya. Mahal. Kenapa mahal? Susah dimengerti. Apa lukisan? Semakin susah dimengerti. Lainlah kalau gambar apa ke, hutan ke, gambar lembu, senang faham. Orang-orang munafik yang membina masjid, masjid itu pertama diror. Allah sendiri bagi nama diror. Dia itu maknanya masjid yang menimbulkan madarat, kemadaratan, mafsadah, kerusakan. Allah tahu apa kesannya masjid ini. Dan ini tidak diketahui oleh sesiapa kecuali oleh Allah. Yang kedua, ciri masjid ini Nabi Allah kata wa kufran, dibina atas dasar kekufuran, bukan atas dasar iman pada Allah. Kerana tidak percaya kepada Nabi. Lebih-lebih lagi yang ampunya idea Abu Amr Rahib Yahudi apa Kristian ini, munafik, tidak percaya Nabi, hatinya tidak percaya, hanya pura-pura percaya. Nah, itu telah kita pelajari dalam kisah
Abdullah bin Salul. Itu dalam surah Munafikun dahulu telah kita pelajari. Kan hanya hatinya, hanya mulutnya saja yang kata asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi hatinya menolak. Jadi dia buat masjid duit sendiri tu. Duit sendiri, tenaga sendiri, gotong royong sendiri. Bukan buat balai raya, masjid. Tapi niatnya kufron. Yang kedua. Niat yang ketiga. Ni Allah dedahkan. Watafriqan bainal muslimin. Dan tujuannya untuk memecah belah. Tafriq. Memecah belah antara orang-orang mukmin. Dahsyat, memecah belah. Boleh ke tak boleh ni memecah belah? Tak boleh. Kalau membeli belah boleh. Mecah belah haram, beli belah boleh. Tapi praktikalnya sebenarnya bukan beli belah tu masalahnya. Sepatutnya beli terbelah lah. Ini beli duduk. Itu yang tak boleh tu pasal tak terus belah tu. Soalnya beli belah. Beli terus berkampung. Itu yang tak boleh. Memecah belah antara orang mukmin. Yang keempat, tujuan mereka membina masjid. Irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Irsa itu untuk mengintai-intai. Untuk apa namanya? Untuk memonitor, memerhati. Lebih tepatnya mengintai-intai. Irsad. Sebab mirsad, bahasa Arab ada perkataan mirsad. Mirsad itu maknanya teropong. Mirsadun teropong. Jadi irsad teropong. Jadi masjid itu tujuannya untuk mengintai, mengawasi, memerhati siapa orang yang tak suka Allah, yang tak percaya Allah, yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Senang mereka nak rekrut, senang mereka nak tarik. Oh ini rupanya kalau begini kawilah. Ini tujuan dia. Tengok disebut empat oleh Allah. Ia diror. Masjid itu bukan didirikan atas nama agama dan iman, tapi kufur. Tujuannya untuk memecah belahkan. Bayangkan nanti bila ada orang dah pergi ke Masjid Nabi, Masjid Quba, sementara yang lain pergi ke Masjid Diror ini, pecah. Sebab itu tidak boleh jamaah sekian. Ini dan masya Allah alhamdulillah agak-agak tidak berlaku lagi lah. Sebab negeri kita namanya pernah ada pengalaman juga ini. Ini bahaya ya mas kalian. Bukan bahaya, bahaya. Ada tasdid. Kita buat masjid sehingga dekat. Bahkan ada satu masjid dua imam. Itu bahaya sungguh itu. Sangat bahaya. Tidak dibenarkan sama sekali. Sedangkan buat masjid sebagai masjid untuk menandingi macam-macam masjid tandingan lah. Niatnya bukankan tafrik supaya umat Islam ini tidak bersatu. Kan nanti kalau itu di sini jadi sebab itu dalam agama kita alhamdulillah dan kita guna pakai istilah ini ada namanya masjid jami'. Kan masjid jami' kan namanya. Semua masjid hanya masjid jami', bukan hanya di Kuala Lumpur itu aja yang jami'. Jami itu maknanya mengumpulkan, menghimpunkan. Atau juga makna kedua masjid jami, yakni masjid milik semua orang. Jami, jami muslimin. Jadi semua orang mukmin hendaklah merasa mempunyai, memiliki masjid tersebut. Semua orang mukmin hendaklah merasa bertanggungjawab pada masjid itu. Itu namanya jami. Jadi mana bukan masjid persendirian lah gitulah. Kalau masjid benar tak boleh. Memang tujuannya untuk kan jamaah-jamaah. Ini tidak makin sehingga berpecah. Dan ini yang bahayanya mengintai-intai. Sebab senang kalau mereka sudah ada markas sendiri, sudah ada masjid sendiri,
sudah ada istilahnya HQ sendiri, senanglah. Oh, ini rupanya ini yang segan-segan sebenarnya, tapi kita ini yang satu kepala dengan kita. Sangat-sangat bahaya. Setelah mereka ditegur, dah didedahkan oleh Allah perangi apa si tujuan busuknya ini, mereka bersumpah walayahlifunna, sungguh pasti mereka akan bersumpah, bila nanti kamu wahai Muhammad sampaikan ayatku ini pada mereka, apa yang aku dedahkan tentang mereka ini kamu beritahukan pada mereka, pasti mereka akan bersumpah. Walayahlifunna, pasti mereka akan bersumpah. In aradna illal husna, in aradna illal husna. Apa artinya? Tidaklah kami menghendaki kecuali yang baik, kebaikan. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kami tak ada niat langsung macam tu. Kami buat majlis seperti mana yang kami beritahukan pada engkau ya Rasul. Ini nak tolong orang susah, nak menjadikan tempat bagi orang yang tak punya rumah. Niat kami yakni husna, husna, husna. Tak terlintas langsung untuk memecah belahkan umat Islamlah nak mengintai. Allah dah beritahulah. Seakan-akan wahai Muhammad, bila kamu nanti beritahu pada mereka apa yang aku beritahu pada kamu tentang mereka, pasti mereka bersumpah menafikannya. Tapi jangan percaya, sebab wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Sedangkan Allah menyaksikan, bersaksi sungguhnya mereka itu orang-orang yang ber, kalau dalam bahasa saya lah ini jemaah sekalian, betul-betul saat itu dengan turunnya ayat ini, niat jahat yang diwakili oleh 12 orang munafik di Madinah ini betul-betul oleh Allah saat itu ditelanjangi bulat-bulat, istilahnya oleh Allah ditelanjangi bulat-bulat, sehingga nampak jelas siapa sebetulnya mereka ini. Wahai, tidak ada siapa yang tahu. Ini namanya ikhbar. Allah sedang memberitahu kepada yang gaib, yang berlaku pada saat turunnya Al-Quran. Mereka boleh sahaja menafikan, bahkan bersumpah nak menguatkan penafiannya. In aradna illal husna. Tak ada, kami baik, niat kami ikhlas. Ini duit kami sendiri, ini tanah kami sendiri, gotong royong titik puluh kami sendiri. Tapi bila Allah kata, tak, itu kamu lakukan bukan kerana aku, kamu lakukan kerana pencakap. Macam mana menafikan yang kata Allah? Kalau yang kata itu Nabi, yang menafikan itu, yang menuduh mereka itu sahabat, mungkin mereka boleh berbalah. Tapi mereka ini berhadapan dengan Allah. Takkan dia kata, wallahi ya Allah, kami tak, takkan macam itu. Tak mampu, tidak bergerak. Seseorang bila sudah berhadapan dengan Allah, jamaskan, lemah selemah-lemahnya. Lemah bahasa Arabnya yakni ajiz. Ajizun. Karena dia ajzu. Jadi lemah. Kenapa? Karena berhadapan dengan firman Allah yang mempunyai kekuatan melemahkan mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh Al-Quran yang boleh menjadikan musuhnya lemah, itu namanya ijaz. Ijaz. Dan Quran yang punya ijaz namanya mukjizat. Sengaja saya ulangi karena itu yang kena diingat, itu maksudnya. La takum, amaran Nabi, amaran Allah pada Nabi Muhammad, la takum, jangan kamu berdiri. Maknanya berdiri untuk sembahyang ni. Jangan kamu berdiri untuk sembahyang fihi, di dalam masjid tersebut. Abadan selama-lamanya. Jadi Nabi bukan sempat solat, meresmikan pun tak sempat karena dah dihalang oleh Allah. Masya Allah. Jangan berdiri, jangan resmikan selama-lamanya. La masjidun, sungguh sebuah masjid.
ussisa yang dibina ala taqwa atas dasar ketakwaan min awwali yaumin daripada hari pertama dia dibina, merujuk pada Masjid Quba. Jamaah pergi Masjid Quba, insyaallah ada ayat ini. Ada kaligrafi yang cantik, ada ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin. Ahakku lebih berhak antaku mafi, engkau berdiri salat di dalamnya. Kenapa? Karena dalam Masjid Quba itu fihi rijalun. Di dalam itu ramailah lelaki-lelaki. Yuhibbun. Mereka suka ayyatatahharu. Mereka suka membersihkan dirinya, menyucikan hatinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah itu amat mencintai. Tengok. Orang yang memakmurkan Masjid Quba, Allah bagi tahu mereka ini orang-orang yang mutahhirin, orang yang suci. Sementara orang yang membina Masjid Dirar, ini orang jahat. Yang kata itu Allah. Macam mana nak menafikan? Bersumpahlah 16 kali. Mana ada orang percaya? Sebab dia bukan lagi berhadapan dengan Rasulullah, bukan lagi berhadapan dengan sahabat Nabi, tapi mereka sekarang sudah berhadapan dengan Allah. Ya, memang tidak boleh, tak boleh cakap, tak boleh angkat muka. Tapi waliyadzubillah tumdillah ya. Orang ni bila hatinya sudah kerah itu macam mana? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Hati mereka tu ada penyakit, lalu Allah tambahkan lagi penyakitnya. Hati mereka itu qasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras. Kal khijarah. Seperti batu. Au asyaddu qaswah. Bahkan lebih. Dia bila dah keras macam tu, walaupun dah ditegur oleh, berhadapan dengan Allah, tak serik-serik. Dan ramai pada mereka itu hingga matinya mati munafik. Maknanya tidak sempat bertaubat memeluk agama Islam yang betul. Walaupun matinya sebagai orang munafik, jenazahnya tetaplah diperlakukan oleh Nabi, diurus oleh Nabi, dikapankan, dimandikan, disolatkan, ditanam sebagaimana layaknya orang Muslim. Kerana dari segi syariat, dari segi zahir, orang munafik ini di dunia hendaklah diperlakukan sebagai orang Muslim. Adapun di akhirat, Allah Maha mengetahui, mereka kekal di dalam neraka. Itu orang munafik. Orang kafir, dunia akhirat memang bukan orang kafir. Afaman assasa, Allah lagi masih terus menyerang mereka. Afaman assasa, fa maka adakah man siapa yang assasa, mengasaskan, bunyanahu bangunannya, binaannya. Bunyan itu bangunan. Ala taqwa, atas dasar taqwa minallah, daripada Allah, waridwanin, dan mencari keridhaan daripada Allah, khairun, lebih baik. Amman assasa, atau sesiapa yang mengasaskan bunyanahu bangunannya, ala syafa jurufin, di tepi apa, jurang, lereng apa, bukan jurang, apa? Tebing, harin, yang sudah nak runtuh. Fanhara bihi, lalu runtuh dengan sebab ia fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Ayat ini, ayat ke-9 ini, Allah buat perbandingan antara orang-orang yang membina Masjid Quba, Quba dan orang yang membinanya, dengan Masjid Dirar dan pembinanya. Orang-orang yang membina Masjid Quba, Allah nyatakan orang-orang yang membinanya atas dasar takwa, tujuannya mencari keridhaan daripada Allah. Sementara orang-orang yang membina Masjid Dirar, Allah umpamakan macam orang buat bangunan di tebing yang sudah nak
runtuh. Tunggu masa runtuh. Dan tumbangnya bukan hanya di situ, tumbangnya masuk neraka. So dunia sia-sia, akhirat pun sia-sia. Bukan saja bangunannya saja yang berbeza, yang bukan yang membina yang berbeza, bangunannya pun Allah bezakan. Tengok dari segi zahir jemaah sekalian. Ini kalau tengok di segi zahir, sebetulnya Masjidirah itu jauh lebih apa? Lebih hebat lah. Lebih menarik, lebih ya. Sebab memang tujuannya untuk itu. Daripada Masjid Quba jauh. Kalau dari sekarang lah, daripada segi architecture dia, daripada semua menarik lah. Maknanya, jika benarlah masjid itu kalau direstui oleh Allah, ya mungkin lebih ramai yang masuk situ. Lebih menarik, lebih menawan, lebih tenang, lebih banyak kemudahan lah kalau bahasa sekarang. Tapi karena nawai itu dia ada empat tadi, yang semuanya jahat belaka, bahkan Allah pun beri amaran, yakni akan runtuh. Ibarat buat bangunan di tebing yang condong, yang sudah nak runtuh. Ya siapalah berani. Itu isti'arah itu. Itu tashbih namanya. Yang sangat indah sekali. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah atau memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini turun dalam perjalanan balik. Nabi dalam perjalanan balik daripada Tabuk. Dalam perjalanan balik. Sebelum sampai di Madinah beberapa kilometer berbatu. Nabi akhirnya, Masya Allah, ini rupa-rupanya Allah bagi tahu. Wahal kami sudah berjanji. Sebelum pergi perang Tabuk, kami dah berjanji nak bawa sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya pergi ke masjid baru nak meresmikan. Tapi di belum pun Nabi sampai ke Madinah, belum pun Nabi nak ni, sebab Nabi ni bila berjanji ia akan ditunaikan. Turun ayat ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi selepas Nabi dapat ayat ini? Ini ala sabah ketika Nabi nak pergi dah. Falamman sorofan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi balik daripada Tabuk. Dan Nabi pun telah dalam perjalanan ini dapat ayat-ayat tadi. Sesampainya di Madinah. Karena dapat ayat ini. Bercerita tentang niat sebenar 12 orang munafik membina masjid yang hebat ini. Bi khabari masjidid dirar. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memanggil sejumlah sahabatnya. Tolong dicatat sahabat yang dipanggil oleh Nabi. Pertama, Malik bin Duhsum. Malik bin Duhsum. Ini sahabat Nabi. Kedua, Ma'an bin Adi. Mim Ainun. Ma'an bin Adi. Ketiga, Amir bin Sakan. Amir bin Sakan. Keempat, Wahsyi. Mungkin ingat siapa Wahsy? Iya, orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Tapi akhirnya dia memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Baginda wafat. Ketika baginda masih hidup, tengok saya Wahsy, tanya pada Wahsy, suruh ceritakan macam mana Wahsy kau boleh berjaya membunuh Hamzah Asadullah. Jadi dia cerita. Mula ceritanya Nabi sudah menangis, sudah tak tahan mendengarnya. Sebab sangat-sangat. Yalah. Ya aku duduk ya Rasul, aku duduk di celah-celah dua batu.
ada batu yang besar, antara ada celahnya, dia duduk di bawah tu. Sambil aku letakkan tombakku situ. Harap-haraplah Hamzah berdiri di atas batu. Dia hanya harapnya, bukan mengejar Hamzah. Hanya menunggu, harap-haraplah Hamzah ini duduklah, berdiri di atas batu tadi. Subhanallah, dengan izin Allah dan yang Allah mengendaki, Hamzah berdiri di atas batu itu. Mungkin memperhatikan tentera yang lain. Batu, dua celah batu, satu kaki sebelah batu ini, dan wasi sudah di bawah, sudah siap ini. Tombak. Ya, apalagi tinggal Hamzah bin Abdul Muttalib Asadullah tumbang. Wahsy masa itu masih kape. Dia melakukannya kerana mendapat tawaran daripada tuannya, karena dia hamba abdi. Wahsy, apabila kamu percaya membunuh Hamzah, nih ayam tambatan Muhammad itu, kamu akan kami merdekakan. Ya, bila dia merdekakan, mesti akhirnya berlatih, halat itu berlatih. Dia bukan peperang dia tu. Hanya tunggu. Ya, nasiblah. Kalau Hamzah lalu ada, adalah. Kalau yang berdiri bukan Hamzah, ya, bukanlah. Ya, sebenarnya Allah sudah rancang sehingga tumbang di situ. Setiap kali apa Nabi mendengar kisah Wahsy ini, sedih sekali dan sangat-sangat sedih. Menangis. Tapi apakah daya, Hamzah tidak boleh lagi dimarahi, dia sudah jadi sahabatnya. Wahsy pula tahu diri. Wahsy tahu diri, nampak perasan Nabi ni setiap kali jumpa aku macam tak mau pandang, macam elah. Bukan Nabi benci. Akhirnya Wahsy ini tak ingin tahu macam mana ya Rasulullah, setiap nak jumpa mesti macam memalingkan. Nabi menjawab dengan jujur, bukan aku benci engkau Wahsy, tapi setiap aku nampak muka engkau, aku ingat Hamzah. Sebab susah nak cari Hamzah kedua. Hamzah orang yang sangat hebat, ya pastikan, sangat-sangat hebat. Daripada masa jahiliyah pun dia hobi dia yang berburu. Jadi kalau berburu dengan binatang buas tu dah memang dah. Berlawan dengan binatang buas tu dah kerja dia lah. Bukan berburu burung. Katalah berburu kijang, dan kijang itu sedang dikejar oleh rimau. Kan kita paksa berkejar, berlawan dengan rimau. Orang yang sangat gagah, perkasa, kuat. Dan memang Allah cipta untuk itu. Sedih. Jadi karena melihat Wahsy, perasaan Nabi ini sedih bila melihatnya, bukan benci. Akhirnya Wahsy pun tahu diri, akhirnya sentiasa mengelak. Mengelak. Dia sendiri mengelak. Jangan sampai Nabi nampak dia. Sebab tak sampai hati melihat Nabi sedih. Hingga Nabi wafat, tukar Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar berlaku peperangan Yamamah. Yakni memerangi orang-orang yang murtad kerana enggan bayar zakat di Yamamah. Dan mereka lebih percaya kepada Nabi palsu di kampung itu. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini orang yang mendakwa dirinya Nabi. Jadi banyak orang murtad, enggan bayar zakat. Kata mereka, zakat hanya wajib diberikan pada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tak wajib lagi. Abu Bakar perangi. Waktu itu Wahsy pun ikut perang karena sudah Muslim. Dan Masya Allah, Wahsy lah yang berjaya membunuh Musailamah Al-Kadzab. Nabi palsu yang berjaya membunuh Wahsy. Akhirnya Wahsy pernah berkata begini, qataltu khairun nas wa qataltu syarrun nas. Riwayat hidupku ini, aku pernah membunuh manusia yang paling baik, sebaik-baik manusia, dan aku juga pernah membunuh sejahat-jahat manusia. Jadi ya macam terasa tertebuslah kesalahan dia. Berjaya membunuh Hamzah, rasa bersalah sangat berat, rasa bersalahnya sangat kuat. Tapi akhirnya dia pun berjaya membunuh Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu pun. Nah, ini empat orang ini, Malik bin Dukhsum, Ma'an bin Adi, Amir bin Sakhan, dan Wahsy. Wahsy tak kenal Wahsy apa binnya. Dia hamba sahaya kan. Jadi panggil oleh Nabi, wahai kamu berempat,
In taliku ila hadzal masjid. Baik kamu berempat, kau pergi ke masjid ini. Masjid Dirham, masjid tak jauh daripada Kubah, itu ada masjid baru. Aku pernah berjanji tidak meresmikannya bila kita balik daripada Perang Tabuk. Tetapi Allah rupanya menghendaki lain. Allah beritahu pada kita siapa sebenarnya pembina masjid ini, apa tujuannya. Masjid ini sangat bahaya. Teror, kufron, tafrik dan irsor. Empat-empat ini semuanya bahaya belaka. Kau pergi ke kampung itu, Nabi kata, az-zalimi alu, yang penduduknya, pembinanya semua orang zalim. Lalu fahdimuhu wa ahrikuhu, ku hancurkan dahulu. Ihdimu tu ku rubuhkan dahulu. Engkau ground zero kan. Terpulang. Ku tolakkan, ku kapal, ku patahkan. Lebah runtuh bangunannya. Wa ahrikuhu, bakar. Pernah dalam sejarah Islam, masjid dirobohkan dan dibakar atas arahan Nabi. Tak dosa ke? Apakah dosa Allah yang suruh? Kenapa? Karena niatnya untuk memecah belahkan orang Islam. Niatnya untuk nak cari siapa yang satu kepala dengan kita ini. Yang tak suka Muhammad ni siapa kayaknya. Jadi inilah, jadi senang nanti nak cakap sama mereka, tak ada siapa, tak, mereka tak akan khawatir akan bocor rahsia dia. Selama ini mereka bila bercakap hanya berbisik kepada orang yang diyakini satu kepala dengan mereka. Di majlis Nabi, mereka akan duduk dengan, kalau nak bercakap pun hati-hati, jangan-jangan orang sebelah ini sahabat tulen. Sebab belum kenal. Bila dah ada masjid sendiri dan nanti orang datang itu, ah ini mana memang satu kepala. Jadi tak takut lagi lah nak cakap, takut rahsia. Itu tujuan dia. Irsyad namanya. Dengan korang tadi namanya irsyad ya. Irsyad itu apa tadi? Mengawasi. Jadi majlis itu ibaratnya macam mirsyad, teropong lah. Teropong mana lo? Oh ini mari. Oh ini. Jadi seperti mana kata nak tolong orang susah, dia kata qad banaina masjidan ya Rasulullah, kami bina masjid ini lidhi hajah, bagi orang yang memerlukan, wal illah, bagi orang yang miskin, yang tak ada rumah, tak ada makanan, tak ada pakaian, wal lailatil mutirah, dan nanti bila musim tengkujuh, hujan, musim salji, sejuk, mana mereka nak tinggal? Inilah kami sediakan. Mulia niat kami. Sangat mulia. Wa nuhibbu an tusalliyalana fihi wa tul barakah. Sebab itu kami datang jumpa engkau ya Rasul, yakni kami mintalah engkau meresmikannya supaya kami, dan berdoa keberkatan buat kami. Ini sebenarnya hanya bohong. Dipanggil apa ini ya? Alasan ini apa namanya ini? Hanya kalau bahasa Melayu apa namanya? Ya tujuannya menipu, tapi dengan alasan, dengan yang sehingga orang yang mesti hati ya. Perbuatan muslimat itu, ucapan-ucapan yang kami buat ini niatnya untuk tolong orang susah. Lagi pula tengok, lagi pula dia duit sendiri. Duit sendiri, yuran sendiri, tanah sendiri. Maknanya kalau lillah saja masuk surga itu. Man bana masjidan, siapa yang membina masjid kata Nabi, banallahu baitan fil jannah, Allah akan binakan baginya rumah mahligai di surga. Ya, apalagi buat masjid, kalau dia menyumbang itu pun dah jadi sedekah jariah. Tapi kanan amal yang bukan karena Allah, dalam pandang tidak ada nilainya, saya tu robohkan saja. Nabi arahkan, ihdimu wa ahrikuhu, robohkan lalu kamu bakar. Maknanya hatta mungkin dia punya apalah pelepas tamar ke apa, jangan ada lagi, bakar sekali sehingga tidak ada lagi bekas. Dan yang peliknya jemaah sekalian, tak ada siapapun daripada 12 orang dan satu kaum ini
yang berani melawan empat orang tadi. Maknanya betullah niat mereka itu sebagaimana yang Quran beritakan, gitulah. Kalau mereka itu katalah tidak jujur dan ikhlas, ya pasti lawanlah. Tapi macam mana nak kata kami ikhlas? Dia berkata juga in aradna ilal husna. Tidak, niat kami baik. Macam mana nak dakwah mereka baik? Yang kata kamu jahat, yang kata kamu apa? Tafrik, itu Allah. Jadi itu saya tadi awal tadi, mereka tidak berhadapan dengan empat orang tadi. Mereka tidak sedang berhadapan dengan Nabi, sedang berhadapan dengan Allah. Macam mana kalau orang berhadapan dengan Allah ya? Nak cakap apa ni? Ya, diam aja lah. Tengok. Lemah, selemah-lemahnya. Tapi ingat ya, ini berlaku zaman dahulu ya. Jangan mandi-mandi sekarang nanti. Masjid Diror. Yum, kita serbu. Janganlah. Sebab kita tak tahu. Ya, untuk sekarang, ya marilah kita, apa ya, kita sebarluaskanlah ajaran Allah ini. Kalau jika kita ini beramal tapi niat kita begini, sia-sia. Allah tahu. Kita boleh saja mendakwa niat kita ikhlas, niat kita baik, nak tolong orang. Tapi jika niat kita ini tidak ikhlas, sia-sia. Jadi biar kita masing-masing itu ada rasa apa ya, tanggung jawab dan takut. Kita tidak boleh menjadikan ayat ini, kisah ini sebagai alat untuk menilai dan kemudian menghukum orang lain. Jangan, Aisyah nampak ini memang ada ciri-ciri diror. Ciri diror, ciri tafrik ada, ciri kufur. Irsad, jangan-jangan ini masjid diror yang kesekian kalinya. Jangan, tak boleh. Sebab yang tahu orang itu munafik atau tidak hanya Allah. Kita hanya diberi hak oleh Allah untuk menjelaskan ciri-ciri munafik. Itu saja. Sila baca apa kata Quran, sifat munafik ni. Ciri munafik ini, bila buat ini, ini. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Jadi katalah saya menjelaskan sifat munafik adalah begini. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Al-Quran ada 70 sifat munafik. Bukan 3. 3 itu kata Nabi. Tapi biasanya orang hanya hafal yang Nabi kata. Wah, kalau ikut Al-Quran 70 sifat munafik. Sebab kalau hanya 3, mungkin nanti ramai orang yang merasa selamat daripada sifat nifak. Kan 3 itu hanya biasanya disebut bila cakap bohong, bila berjanji kira janji, bila diberi amanah tak amanah, tak amanah. Ramai nanti orang yang merasa selamat. Ciri munafik adalah 1, idza hadasa kadzaba, bila cakap bohong. Alhamdulillah, nasib baik saya tak pernah bohong sebab tak saya pernah cakap. Alhamdulillah, alhamdulillah, lega. Apabila diberi amanah dia khianat, pecah amanah. Alhamdulillah, saya tak pecah amanah kerana tak pernah diberi. Alhamdulillah, lega saya, lepas, bebas. Dan apabila berjanji ia tidak menepati, syukurlah, selamat. Saya tidak pernah ingkar janji sebab tak pernah. Senang kalau 3 itu. Cuba kalau baca surah At-Taubah. Surah Muhammad. Itu yang paling banyak. Surah Taubah, Surah Muhammad, Surah Al-Munafikun. Disimpulkan oleh Muhammad Talib, ada 70 sifat munafik. Bila kita sudah jelaskan 70 itu, sudah untuk kita lah. Untuk diri kita. Orangnya begini, sifatnya begini-begini. Sudah sekat itu. Jika katakanlah, kalau saya jelaskan itu, kemudian katalah ada jamaah tanya, contohnya siapa punya? Saya tak boleh jawab. Tadi awak cerita munafik itu macam ni. Contohnya siapa ya di antara kita? Jangan mandai-mandai. Kalau hang nak tahu, tu orangnya. Itu ni, confirm. Tak boleh.
Kita tidak dibenarkan begitu. Kita mengetahui sifat munafik tadi untuk kita jadikan panduan sebagai tanda aras untuk menilai kita masing-masing, gitulah. Bukan ayat Quran ciri munafik yang Quran sebutkan dan kita tahu, kita jadikan tanda aras untuk menilai, wah itu yang jadi huru hara tu. Ini yang nomor satu dia itu memang confirm. Saya kenal sungguh. Saya kenal lama dah 20 tahun dah. Confirm dia munafik. Yang dia satu lagi tu. Yang 70 sifat tu ada diri kamu. Saya tak ada. Orang yang seperti ini nanti kena dalam surah At-Taghabun, wala tuzaku anfusakum. Itu larangan Allah. Jangan kamu merasakan diri kamu sudah bersih dan suci. Itu dilarang oleh Allah. Jangan kamu merasa diri kamu bersih. Itu larangan Allah. Merasa dirinya suci, merasa dirinya baik, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tak ada dosa, merasa dirinya macam-macam lah. Itu larangan Allah ada dalam surah At-Taghabun. Jadi saat ini ke-12 orang khasnya dan masyarakat yang ada di situ, tak seorang pun yang berani melawan. Hanya tengoklah masjid yang dibina susah payah dengan wang sendiri, dirobohkan dan dibakar hanya oleh 4 orang sahabat. Dan hanya tak ada yang melawan. Itu menunjukkan bahwasanya mereka ini sebenarnya lemah karena sudah didedahkan perangai sebenar, tujuan sebenar mereka membina masjid ini. Itu yang saya katakan awal tadi. Mereka betul-betul ditelanjangi bulat-bulat oleh Allah, sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi atau yang mereka dapat sembunyikan, yakni niat mereka. Inilah ikhbar. Allah memberitahu al-ghaibi, perkara yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah dan oleh orang pelakunya, yang berlaku pada masa turunnya Al-Quran itu. Pada masa turunnya Al-Quran, bukan masa selepasnya. Dan terbukti semuanya benar, karena tidak ada seorang pun daripada mereka yang berani melawan yang itu dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ada 12 orang semuanya, jamaah sekalian. Ada 12 orang. Dan walinya tubillah tuntubillah, saulain sekali. Mereka ini tidak sempat bertaubat gitulah. Sepatutnya ya, bila seseorang buat kesalahan melawan Allah, melawan Rasul, kerana Allah turunkan ayat berkaitan 100, sepatutnya kan apa ya? Hati mereka pasti berubahlah sebenarnya. Sedangkan jika telah orang bercakap bohong, mula-mula orang percaya, kemudian akhirnya orang tak percaya karena terdedah kebohongannya, itu pun mungkin malu kan. Nak jumpa orang malu kan Allah SWT. Ini Allah yang mendedahkan. Dan ancamannya bukan hanya ancaman yang apa ya, yang di dunia sahaja. Ancaman yang Allah nak timpakan pada mereka, yakni tadi dalam ayat tadi, fi nari jahannam fa anharu bihi fi nari jahannam, itu ayat 109 tadi. Mereka nanti akan runtuh, akan jatuh dengan masjid-masjidnya sekali. Kalaulah masjid itu dibina dengan batu, jemaah sekalian, dengan batu-batu sekali. Ingat ya, di dalam apa namanya Al-Qur'an Surah At-Tahrim kan Allah berfirman, ya ayyuhal amanu qu anfusakum wa ahlikum narah allati waquduhan nasu wal hijarah. Bahan api neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia itu mana-mana seorang kafir lah. Batu mana yang Allah jadikan bahan bakar? Dalam tafsir, yakni batu-batu yang disembah, patung. Batu-batu macam ni. Ni. Katakanlah masjid ini dibina dindingnya dengan batu banyak. Foundation dia dengan batu. Batu itulah yang jadi apa? Kayu bahan bakar. Untuk itu dalam ayat tadi, fa anharu bihi.
dia runtuh, dia jatuh bihi dengan nya. Nya ni nya masjid lah. Fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Kalau batu dibakar nanti tak habis, tidak. Bahan neraka ni tidak akan habisan. Jadi orang-orang sebenarnya sedang menempah bahan bakar. Wa iyadubillah tumadubillah, termasuklah patung-patung yang disembah. Ha? Batu-batu yang dipertuhankan. Itu menjadi bahan bakar. Ya, kita sebagai orang Islam yakin itu. Kalau ditanya, macam mana aku nak? Ya, akan jadikan bahan bakar. Jangan kita tak apa? Jangan kita menafikan. Maksudnya, jangan kita menafikan bahwa patung-patung itu nanti akan dijadikan bahan bakar bagi penyembahnya di neraka hanya kerana nak menjaga apa? Hati. Wih, tak boleh. Jangan nafikan itu, mungkin ayat itu mungkin lain maksudnya itu. Atau mungkin ayat itu bukan Allah yang firman mungkin. Mungkin lain itu. Sebab kalau kita cakap ayat itu nanti apa pula perasaan kawan? Tak boleh, mas kalian. Yang benar dikatakan benar. Ha, itu keyakinan kita. Jangan sampai kita tidak meyakini apa yang Allah beritahukan pada kita hanya kerana kita ingin menjaga. Itu bahaya itu. Bahaya sekali. Keyakinan tidak boleh kurang sedikit pun. Bila Allah kata begitu, ya begitulah. Begitu. Jadi dari sini nampak sahulah sekali, keempat-empat itu semuanya bahaya belaka. Ada empat ya ciri dia masjid itu. Ini tak jauh daripada Masjid Quba. Sekarang tidak ada lah. Saya pun satu hal juga. Konon namanya mutawif. Dululah pertama kali. Waktu tu hanya umrah saja. 88. Itu pertama kalilah. Pergi Makkah pertama kali. Ya, karena pertama kali tak tahulah namanya pertama kali. Ya, ikutlah ada mutawif. Ya, tanyalah ke mana. Kalau tak salah, tak jauh daripada Masjid Quba ni, Masjid Dira di mana Syekh? Ya katanya. Dia pun tak tahu. Ya, sebenarnya tahulah tapaknya di mana. Walaupun mungkin tapak mungkin tak hilang. Tapak boleh hilang? Tak hilang. Jadi sepatutnya tahulah. Yang jawabannya tak muaskan. Sebab dari kebetulan pun orang Arab mutawifnya. Jadi sepatutnya orang Arab tahu kan. Jadi jawabnya, qila hinaka wa qila hunaka. Depa kata sini, tapi depa kata sana. Malah aku tanya. Saya ingat sungguh tu. Kila tu depa kata. Kalau orang Melayu, kalau mutawif tu Melayu mungkin ada orang kata, cinilah. Setengah pendapat kata, macam mana tu? Tak, bukan tujuan kita tu nak mengapa tidak. Ya sekurangnya kalau nak tahu akhirnya seberapa jauh sebetulnya tapak masjid itu dengan Masjid Quba. Dari itu nanti kita boleh memahami ayat ini. Oh, yang sangat bahaya. Yang satu niatnya karena Allah, yang satu untuk membangun Islam, dan jaraknya katalah kita sudah kenal pasti tak. Maknanya sangat baik. Apalagi tujuannya untuk mirsad, untuk meneropong, untuk saya, tujuan saya masa itu hanya untuk itu. Ya, tanya mutawif Arab ini. Dia jawabnya kila hina wa kila hinaka. Malah. Lepas itu udahlah. Ya. Tapi jawabnya depa kata. Mungkin sekarang sudah ramai yang tahulah mutawif-mutawif yang terlatih itu. Kan ada hari itu ada rancangan TV apa? Dulu ada apa? Imam muda, rancangan imam muda. Rancangan apa lagi itu? Dai apa? Dai apa? Kan yang terbaru ada mutawif ke apa mulanya? Mana terlatih? Ya mungkin tahulah nanti. Kalau zaman ikut itu tahulah nanti. Ya sampai sekarang tak tahu. Itu pertama kali 88 umrah tak tahu. Ini mana tu? Bahkan yang peliknya tak tahu loh, sama dia tahu tapi tak beritahu. Takut nanti syirik apa? Sebab mungkin pengalaman dia banyak orang Asia Tenggara bila pergi ke tempat-tempat sejarah biasanya ada doa-doa khas, ada angguk-angguk khas. Gamaknya lah. Sampai ke kondak tu saya tanya, mana katanya ada kalau tak salah saya pelajari ada Biru Usman katanya. Ada telaga atau ya telaga Usman.
yakni telaga sumur milik Yahudi dibeli oleh Utsman, diwakafkan untuk orang mukmin. Sumur itu dinama Biru Utsman. Dan itu adalah galakan Nabi sana. Dia tak beritahu. Saya masih ingat, kenapa tak beritahu ni? Takkan tak tahu. Benda itu terkenal sekali. Dan tak jauh daripada Khandaq. Daripada Khandaq. Hanya saya taklah suudzon sangat, jangan-jangan saya agak aja. Oh, jangan memang dia tahu tapi tak beritahu, karena yang tanya kebanyakan orang Asia Tenggara. Dan mungkin ada setengah orang Asia Tenggara ini bila ditunjukkan tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang ada nilai sejarah dianggap tempat-tempat yang ada nilai ibadah. Lalu ada doa khas. Tempat itu ada nilai sejarah, bukan nilai ibadah. Sehingga tidak ada doa khas, bacaan khas, sholat khas, wirid khas, temenung khas pun tak ada. Sebab itu tempat ada nilai sejarah. Bila nilai sejarah, ya kita fahami dari aspek sejarah lah. Kalau tempat ibadah, ya kita lakukan ibadah di situ lah. Contoh masjid ada nilai ibadah. Kan masuk itu ada sholat tertentu, ada. Tapi di tempat-tempat macam Biru ini, mana ada nilai apa namanya ibadah? Mungkinlah Syekh Arab ini tak mau beritahu, takut situ nanti ada orang yang komat kamit. Manalah tahu, sebab berdiri depan perigi Utsman yang Nabi janjikan, siapa yang wakaf perigi itu masuk surga. Utsman terus angkat tangan, kami ya Rasulullah. Dijumpai itu pemilik perigi kampung itu, yakni kampung Yahudi, tanahnya subur, perigi hanya satu, sementara di situ ada minoriti Muslim. Si minoriti Muslim ini mengadu pada Nabi, susah ya Rasul, tuan kami air tak ada, kami terpaksa beli dengan Yahudi sebab hanya satu aja sumber air. Harga pula mahal karena Yahudi meletakkan sesuka hati aja. Masa itulah Nabi bersabda, siapa yang wakaf perigi akan masuk surga. Utsman yang kaya raya terus angkat tangan, jumpa Yahudi. Negosiat dengan dia, nak pinjam, nak beli. Yahudi tak mau jual. Akhirnya dibujuk-bujuk, okeylah saya jual separuh lah, kata Yahudi. Separuh pun separuh lah. Separuh dijual. Tapi tak boleh dibelah lah, pergi. Tapi separuh kan sudah 50-50. Akhirnya yang 50% diwakafkan Utsman pada orang Islam. Akhirnya ada penjadwalan. Satu hari untuk orang Muslim ambil air, satu hari bergilirlah. Begitu, karena kan separuh saja. Si Muslim ini pandai. Hari di mana boleh ambil air, ambil banyak-banyak. Simpan banyak-banyak, cukup untuk sehari dua. Jadi Yahudi pun fikir-fikir, ih, rugi aku jual macam ini. Jual separuh. Jual semuanya aja lah. Utsman senanglah jual semuanya. Okey, kalau jual semua, okey, jual semuanya. 100% milik Utsman diwakafkan Biru Utsman. Pergi nah, lepas itu 92 saya pergi lagi, baru tengok, oh memang ada itu, tapi dah matilah. Maksud saya, ya ada nilai sejarah. Tak boleh baca apa lagi, takkan Allahumma birun apa lagi. Nak kata Fatihah untuk siapa? Takkan tengok perigi Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk siapa? Nak sholat apa? Tapi kita terbayang Utsman yang dermawan, hanya dengan sekali cakap Nabi kata, siapa yang wakaf masuk surga, terus tak berfikir banyak. Orang seperti inilah teladan sahabat. Jadi akhirnya kita merasa terlalu apa ya, kecil di hadapan saksiah yang hebat bila berat. Itu maksud saya, pengajaran itu yang mustahak. Tapi itulah kadang kalau mutawif Arab ni bakil sedikit. Apalagi bila yang rombongannya banyak orang Asia Tenggara. Takut itu saya mungkin. Tapi kalau mutawinya sekarang sudah Melayu, mungkin dermawan. Itu semua. Bahkan mungkin ada yang mengajarnya. Sila doa cik, ini doa nih. Ini. Disinilah dahulu Bilal bin Rabah tumbang. Sila doa situ. Doa apa ke benda. Nah, itu berlebih pula. Setiap tempat mesti ada doa khas, itu berlebih pula jadinya. Susahlah. Paham ya? Jadi itu contoh yang lagi satu, mudah-mudahan beri kita peringatan.
Yang penting rupanya, sebaik manapun amal kita, secantik manapun amal kita, setinggi manapun pujian orang terhadap amal kita, jika tidak ikhlas dalam pandangan Allah, ilek. Bukan saya tak ada balasan, berdosa. Pahala tak dapat, dosa. Itu ikhlas itu penting. Sangat-sangat penting. Yang tahu Allah. Ikhlas bukan pengakuan kita. Tapi ikhlas adalah pengiktirafan Allah. Bila Allah iktiraf, ikhlaslah. Walaupun orang tidak mengiktiraf. Semua orang mengakui kita ikhlas. Kalau Allah menafikan, ilek puci. Nah itu tauhid. Ilek puci. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum illa alladziina aamanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.